Sebenarnya jelmaan makhluk tersebut itu enggak sadis, enggak kok. Cuman saya juga enggak paham kenapa dia mempunyai satu energi yang dahsyat sehingga mengkalang kebutkan kita seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam, bagi alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ya, pada malam hari ini tim jelajah malam, kita free dulu ya ekspornya. Ini masalahnya masih pada capek. Pada malam hari ini kita mau apa namanya mijitin Mbah Pur ya, pas waktu malam Sabtu kemarin. Energinya terkuras pas waktu ekspor di lokasi Ngoronongko Perang Paring. Masih pusing-pusing katanya Mbah Pur tadi. Dan ini ada Mas Raja ya di sebelah saya dari Perang Paring yang suan di rumahnya Mbah Pur. Ya, gimana Mas Raja tanggapannya? Ini acara apa tadi kesini? Jagong. Jagong ya. Jagung bareng ya. Ya, kita lanjut di langsung di tempat pemijitan. Ya, sambil mijitin sambil ngobrol. Iya tuh salah ditendang loh, salah. Sorry ya lor, belum bisa explore ya lor. Masih anu apa namanya? Masih belum bisa melanjutkan eksplor yang kemarin karena efeknya masih ke bawah lu sampai sekarang. Jalur tim jelajah malam pada malam ini adalah cerita masih capek terus terjatuh kemarin di ekspedisi malam ini. Jangan lupa untuk mendukung kami ya, like dan komen di channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita memang ingin berbagi. Saya kasih. Subscribe. Kita boleh mati jangan lupa. Jangan lupa mati siapa? Mati siapa? Mati siapa? Mati siapa? Setelah dari sana kemarin tuh rasanya aneh banget. Jadi apa namanya di tubuh tuh sangat nggak enak banget gitu. Itu kira-kira makhluk apa ya mas? Bangsa apa ya? Ya intinya kalau menurut saya sih makhluknya juga nggak jelek-jelek banget, tapi kok bisa seperti itu saya juga nggak tahu. Istilahnya apa sebenarnya yang diinginkan gitu loh. Kalau wujudnya sih enggak jelek.
jagong-jagong bersama Mbah Pur sama Mas Raja. Oke, terima kasih Kang Waloyo, Mas Raja yang sudah kesini ke Gubuk Reot dan sudah mijitin saya. Ini rasanya sudah rada beda, jadi pusingnya sudah rada hilang, pegelnya sudah rada hilang. Tapi katanya atos, katanya atos itu nembus nggak bisa nembus, nggak bisa nembus ke apa namanya sarap, sarap untuk yang benar-benar di dalam itu belum bisa nembus. Ya padahal saya belum, nggak pernah olahraga loh, nggak pernah olahraga, saya angkat berat juga nggak pernah. Yang pasti mohon maaf pada panjenengan semua, malam ini kita belum bisa eksplor, badannya masih kurang fit ya, dikarenakan kemarin pas pada waktu eksplor ada sedikit gangguan lah ya. Dan ya yang pasti beginilah, ketika kita berangkat bersama maka kita setidak mungkin itu harus kompak gitu loh, kompak dan selalu bersama, ya harus seperti itu. Jadi jangan sampai karena alam kalau sudah terbuka berbeda seperti itu ya, jangan sampai kita intinya ada yang tertinggal jauh atau bagaimana, itu jangan sampai lah. Apalagi kalau seandainya memang kalau seandainya memang ada sesuatu terus ada yang berlari jauh dan lain sebagainya, setidak mungkin ditahan lah ya. Karena apa? Karena radius yang sudah kita biasanya seperti apa radiusnya itu ya seperti itu. Kalau seandainya memang ada yang tertinggal, ada yang nyamping dan lain sebagainya, takutnya ada sesuatu gitu.